Monster Movies Mansion 2022. Kamera set, audio set, roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intellectual leader for outstanding future merupakan tagline dari Schmention Smartin Competition tahun 2022 yang mengusung tema pendidikan. Multi event tingkat nasional ini berbasis konsep transformational leadership ini alhamdulillah telah terlaksanakan dengan menyediakan 9 lomba. Di antaranya lomba MKK, Tahfiz, Nasyid, Fotografi, Poster, Short Movie, Esai, Debat, dan juga outbound yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Februari tahun 2022. Kami segenap panitia mengucapkan jazakumullah khairan atas semua kontribusi dari para pembicara, tamu undangan, para juri dan pembina serta seluruh peserta Smashion tahun 2022. Lapangan kerja. Jika ingin lapangan kerja, silakan invest di sektor industri ataupun sektor-sektor lain. Padahal, menurut data yang kami terima dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, dan juga lamban dalam memberikan solusi terhadap masalah berbagai masalah tadi, gitu. Hello Smartians, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari pertama kali ini, seluruh panitia di berbagai divisi telah merancang seluruh kegiatan yang ada pada acara pembukaan Smashion 2022. Pembukaan kali ini dimulai pada pukul 8.00 yang dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Insan Tama Cendekia, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto MM. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada acara pembukaan kali ini lancar, sukses. Kemudian pada pukul 9, seluruh peserta memasuki ruang lombanya masing-masing. Pada malam harinya dilanjut dengan forum sila uhwah, yaitu penambahan wawasan pada peserta dan panitia, kemudian juga bagaimana cara kita melihat berbagai sudut pandang pendidikan di kacamata seorang pelajar. Jadi pengen kaya tapi berkah, bukan kaya karena istidroj atau kaya karena Allah udah membuka semua rezeki karena Allah pengen dia masuk neraka, jangan sampai gitu ya. Alhamdulillahnya, sekarang kami di Mesir sudah melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara normal kembali. Sekali lagi, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ketika
kegiatan Smashing 2022 pada hari kedua, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Februari. Terlihat dari pagi, nampak sekali euforia para panitia dalam mempersiapkan kegiatan pada hari ini. Rangkaian kegiatan Smashing 2022 pada tanggal 27 Februari adalah kegiatan webinar dan juga penutupan Smashing 2022, sekaligus ada acara bazar dari para panitia internal. Kegiatan webinar ini bertemakan pendidikan yang diisi oleh para panelis yang sangat spektakuler. Di antaranya adalah Bapak Dik Sodikin sebagai konsultan manajemen, lalu ada Bapak Ari Budi Utomo sebagai CEO dan founder dari Ideas Consulting, lalu ada Bapak Beginner Subhan sebagai dosen dari IPB University, dan juga terakhir ada Ibu Marisa Febriana sebagai Sociocultural Affairs. Rangkaian webinar ini ditutup dengan sesi tanya-jawab yang kemudian dilanjut dengan acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta, khususnya para finalis Smashing 2022, yaitu pengumuman para juara Smashing 2022. Tentu saja dari pihak peserta ada rasa bahagia, ada rasa sedih, dan juga ada rasa kecewa. Karena mungkin ada sebagian yang menang, ada yang kalah. Namun sejatinya, bagi kami, kalian semua adalah para pemenang, jadi tidak boleh kecewa. Tetap mengupgrade diri untuk menjadi juara yang terbaik. Sobatins, jadi kita udah sampai nih di lokasi bazar, yaitu SDIT Insan Tama. Di stand yang pertama ini ada Kak Raffi. Kak Raffi jualan apa aja nih? Ada Abu Eva yang sangat segar ya Bu, ya guys ya. Apalagi panas-panas kan kurang gitu kalau nggak minum es gitu kan. Tuh, langsung ada pelanggan, biasa. Kasih kul. Tuh. Jadi saya lambat. Nih. Nasi kulit. Ayo, apa lagi? Untuk penjualan gimana? Untuk penjualan, ya lumayan lah. Lumayan. Ya, untuk nambah-nambah LKMA, ya lumayan lah. Alhamdulillah, Smashing 2022 terlaksana dengan lancar, walaupun dilaksanakan via daring, tidak mengurangi semangat para panitia dan seluruh peserta yang telah mengikuti event ini. Event ini dilaksanakan lebih dari 800 peserta dan terdiri dari jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Kami selaku panitia mengucapkan selamat kepada finalis yang telah memenangkan perlombaan dan terus berjuang. Jangan patah semangat pada seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam event ini. Ingat, Smashing selalu menemani Anda di setiap tahunnya. Jadi stay tune untuk Smashing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.